elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah para bapak dan para ibu Para pemirsa, kaum muslimin, wa ya rahimakumullah. Insya Allah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasiti ya kitab yang mengantarkan kita untuk memahami pokok-pokok akidah al sunnah wal jamaah dan kita sedang dalam pembahasan al Billah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya berkaitan dengan al-iman bisifatillah sifatillah iman dengan atau terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita telah pula berpindah kepada hadis Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sedang akan masuk pada hadis yang terakhir yang dibawakan oleh beliau. Ini hadis yang berkaitan dengan ru'yatul mu'minin rabbihim melihatnya kaum terhadap Allah Subhanahu wa taala mereka. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang Allah bawakan uh, yang Syekhul Islam bawakan ketika menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Beliau bawakan ayat yang terakhir yang beliau bawakan adalah ayat yang berkaitan dengan ru'yatul mu'minin li rabbihim. Melihatnya kaum mukminin terhadap Rabb mereka. Hadis pun juga demikian, beliau bawakan yang terakhir di sini adalah hadis yang berkaitan dengan ru'yatul mu'minin li rabbihim. Sehingga seorang mukmin seakan tergambar setelah memahami tentang keagungan sifat Allah, seharusnya keimanan tentang sifat-sifat Allah itu membuahkan kerinduan kepada Allah Subhanahu taala. Akan ada hari pertemuan dengan Allah dan dia akan berkesempatan melihat wajah Allah sebagai nikmat yang paling tinggi. Ayat-ayat yang telah kita lewati berkaitan dengan ru'yatul mu'minin terhadap Allah, ru'yatul mu'minin li rabbihim. Sekedar kembali mengingatkan yang merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang mukmin akan Allah berikan kesempatan melihat wajah Allah Ta'ala. Yang ini diingkari oleh Firakubbala seperti Muqtasila. Yang mengedepankan akal mereka dalam mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala sehingga bahkan semua sifat Allah ditolak. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat. Mu'tazilah menetapkan nama dan menolak semua sifat Allah Ta'ala. Asyairah As menetapkan nama, menetapkan sebagai sifat dan mengingkari sebagai sifat yang lainnya dengan cara melakukan tahrif. Melakukan tahrif atau yang lebih dipilih bahasanya adalah dengan takwil. Yang sungguhnya adalah tahrif. Rabbi Mersang Ramati Allah Allah SWT. Adapun ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang telah kita selalu ulang dalam hal ini mengimani semua nama dan sifat Allah yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an yang telah nabinya jelaskan dalam As-Sunnah kemudian dalam mengimaninya itu tanpa melakukan tamsil penyerupaan Allah dengan makhluk tanpa melakukan tahrib menyimpangkan kepada makna yang mereka sangka cocok dengan selera nafsu mereka tanpa melakukan takib menggambarkan bagaimananya dan tanpa melakukan taktil tanpa melakukan penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ini adalah kaidah yang para ulama telah ajarkan kepada kita. Yang atas secara singkat dikatakan pula dengan istilah isbatun bila tamsil menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk wa tansihun bila taktil dan menyucikan Allah tanpa melakukan taktil tanpa melakukan yaitu penolakan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan para sifat Allah ini betul-betul menjadi pembeda antara Allah sunnah dengan Allah bidah. Dan beliau bawakan sifat yang terakhir dari hadis yang beliau bawakan adalah Ru'yatul Muminin Billah atau Melihatnya kaum muminin kepada Rabb mereka Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita lewati kemarin Wujuhu yawma ila rabbiha naubirah wajah mereka pada hari itu naudzirah pakai bot berseri-seri sangat ini gembira karena betul, betul, merasakan penuh dengan kenikmatan ila nadhirah sebab apa nikmat apa yang membuat mereka berseri-seri wajahnya itu di antaranya adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala Sedangkan <tuh> Ahlu tahrif mereka menolak sifat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian diantaranya pula, Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, alal ara'iki yang turun. Di antara sifat al jannah adalah, mereka duduk di atas dipan-dipan mereka, yang turun sambil memandang. Al Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna yang turun yaitu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat Allah lil ladzina ahsanul Bagi orang mereka berbuat ihsan, ihsan kepada Allah itu orang yang mereka memperbagus kualitas ibadah mereka. Antak budallah karena katara fa'ilam fa takuntara yarak. Ini adalah ihsan dalam ibadah kepada Allah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah Ta'ala. Atau kalau Anda ketika tidak melihat Allah Ta'ala, yakinlah Anda dilihat Allah Ta'ala. Ini adalah makam ihsan, makam musyadah, dan makam umroh Ihsan kepada para hamba Allah ini berbuat baik kepada para hamba Allah Ta'ala. Orang yang mereka di dunia mereka berbuat ihsan. Sehingga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Dan senantiasa berbuat baik kepada para hamba Allah Ta'ala. Maka bagi mereka adalah Al-Husna. Itu Al-Jannah. Wasiadah dan tambahannya, bonusnya. Asiadah, yang merupakan tambahan kenikmatan Allah yang Allah berikan para kaum mukminin ini tambahan dari nikmat jannah yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu Dan ayat yang lainnya pula adalah Allah katakan, bagi mereka di surga itu apa yang mereka kendaki. Kenikmatan surga mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang bahkan terlintas dalam hatinya pun tidak pernah. Lalu ada kenikmatan tambahan. Waladaina mazid di surga mereka mendapatkan semua yang mereka kendaki. Tidak ada sesuatu yang terhalang, tidak ada sesuatu yang terhalang. Dari apa yang diinginkan al jannah untuk mereka nikmati. Semuanya keturutan. Apa yang mereka kendaki Allah adakan. Allah wujudkan. Waladaina masjid dan masih ada tambahan lagi di si Allah Ta'ala. Dan al-masjid adalah uh, Anadru an melihat ila wajhi melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala Imam Syafi'i berdalil dengan ayat kala innahum arabbim ar yauma idzil mahjubun ketahuilah sungguhnya mereka itu terhadap dari wajah Allah pada hari itu mereka terhijab kalau orang-orang kafir diantara bentuk seksaan Allah adalah terhijabnya mereka dari melihat wajah Allah Ta'ala, maka bagi orang mukmin dia akan melihat wajah Rob mereka dari kiamat kelak sebagai bentuk kenikmatan yang Allah curahkan pada ini kaum mukminin. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dibawakan dalam banyak hadis Amma innakum satu Raduna ala rabbikum Fatarawna rabbakum kamatarawna hadhal qamar Ketahuilah sungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rob kalian. Lalu kalian akan melihat Rob kalian kama tarawna hadal qamar seperti kalian melihat bulan. Ini melihat dengan nyata tanpa berdesak-desakan tanpa saling terhalang satu dengan yang lainnya. Kan Allah di atas, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada penghalang sama sekali. Dalam hadis yang lainnya dikatakan dengan inna kum, kum iyanan. Sungguhnya kalian akan melihat rob kalian iyanan dengan mata kepala. Dengan ini mata-mata kalian sehingga melihat dengan mata kepala melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lainnya bagaimana ketika Allah menawarkan ahlul jannah tentang kenikmatan jannah. Idza dakhala ahlul jannati lil jannata. Apabila ahlul jannah itu dia telah memasuki jannah, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala mengatakan, turiduna syai'an kum Apakah kalian ingin sesuatu yang ingin aku tambahkan kepada kalian? Maka kata Alul Jannah, Fayaqulun, Alam tu bayiq wujuhana. Ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tu khilnal jannata. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Watu najjina Minannar Bukankah kau telah menyelamatkan kami di neraka? Ini semuanya kenikmatan besar. Wajahnya digantengkan, diputihkan. Kemudian uh, dia dimasukkan ke surga, diselamatkan di neraka. Ini kenikmatan sudah tidak ada lagi tandingnya. Kemudian di bawah dikatakan, Fayuk syaful hijabu, disingkaplah hijab, Ketika disingkapkan wajah, disingkapkan hijabnya, maka tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan melihat wajah Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan tambahan yang Allah berikan pada mereka. Setelah mereka itu diberikan ini nikmat jannah yang kenikmatan yang telah digambarkan Allah sendiri yaitu mala ra'at samiat wala, sami wala khatra akal ala nikmat tambahannya adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya itu melupakan semua kenikmatan yakni jannah tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala Ah di dalam hadis yang beliau bawakan disini, di sini termasuk yang terhadis yang berkaitan dengan seorang hamba akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari kiamat kelak. Hadis Bukhari Muslim Nabi SAW alaihi bersabda Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tukhlabu ala salat ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu innakum satarawna rabbakum sungguhnya kalian akan melihat rob kalian sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian kama tarawnal qamara laytal badri seperti melihat bulan di malam bulan di malam ini bulan purnama yang disamakan oleh Allah adalah bukan Allah dengan bulan yang disamakan Nabi menyamakan atau Nabi memberikan tafsir kesamaan bukan pada Allah dengan bulannya tetapi pada ini sifat melihatnya melihat dengan melihatnya di mana melihat bulan dengan mata telanjang melihat Allah pula dengan mata telanjang mereka. Melihat bulan semua kita melihat bulan dan tidak ada yang berdesak-desakan. La fi tidak ada yang tidak saling berdesak-desakan dalam melihatnya. Kita semuanya penduduk negeri atau satu wilayah melihat bulan. Semuanya melihat dan tidak ada yang berdesak-desakan. Sifat melihatnya Allah seperti itu, itu melihat tanpa berdesak-desakan. Seandainya kalian mampu, maka jangan dikalahkan. Jangan dikalahkan, jangan sampai Anda terkalahkan. Jangan dikalahkan, jangan dikalahkan, jangan sampai anda terkalahkan ala salatin qabla tulu isyamsi wa salatin qabla jangan dikalahkan, salat sebelum Tenggelamnya matahari, salat asar, eh, salat sebelum munculnya matahari, salat subuh, dan salat sebelum menghurupiah dan semua salat tenggelamnya matahari ini salat asar. Jangan, ini fa'alu lakukanlah, jangan pernah anda dikalahkan untuk senantiasa mengerjakan salat, ini fajar, salat subuh, dan salat ini asar. Eh, di sini, para penceramah Nya Taala. Hadis tentang melihat Allah dari kiamat ini menegaskan pada kita satu bahwa kita semuanya itu pasti akan melihat Allah Ta'ala, dan ini adalah kerinduan seorang mukmin. Kehidupan seorang mukmin diwarnai dengan kerinduan-kerinduan. Dan inilah fungsinya akidah. Coba kalau Anda tidak punya akidah akan bertemu dengan Allah dan tidak punya akidah tentang melihat Allah taala. Hampa, hampa. Beda dengan seorang mukmin yang mereka itu punya akidah, punya keyakinan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul kerinduan sendiri yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat Mangkana yarjuliqa rabbi fal ya'mal amalan uh, mangkana yarjuliqa rabbi uh, afa yarjuliqa Allah fa inna ajalallahi la'at barang siapa yang mereka berharap pertemuannya dengan Rabbnya dengan Allah Subhanahu wa taala mangkana yarjuliqa Allah Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Ta'ala. Fa'inna ajalallai la'at. Ketahuilah sesungguhnya waktu saat nanti bertemunya dengan Allah itu pasti akan terjadi. Belum di dunia. Tetapi di dunia, seorang mukmin dengan imannya itu telah merasakan manisnya iman. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada kerinduan bertemu dengan Allah. Membuat seorang Al mukmin itu merasakan lezatnya iman. Yang iman itu ada kelezatannya. Yang Nabi kita mengatakan iman. iman. Seorang yang dia merasakan rasa manisnya iman. Rasa manisnya iman telah dirasakan bagi siapa? Man rabbia billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammad Ini bagi orang-orang mereka telah rida Allah sebagai sembahannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya. Orang yang hatinya ada keridhaan terhadap Allah, agama dan nabinya dengan keridhaan yang hakiki menancap benar dalam hatinya. Dia bahwa benar Allah sebagai sembahannya sehingga dia tidak menyembah kecuali hanya Allah taala. Dia ridha benar dengan Islam sebagai agamanya sehingga dia tidak pakai aturan kehidupan kecuali apa yang diajarkan oleh agamanya. Dan dia bahwa Muhammad sebagai nabi Allah taala. Dia tidak akan menjadikan panutan panduan dalam kehidupan yang akan menuntun ke surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mereka sanggup mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya itulah akan merasakan manisnya iman. Ada tiga orang yang mereka itu, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada dalam diri seorang, dia benar-benar akan merasakan manisnya iman. Siapa itu atau apa itu tiga perkara yang akan bisa mengantarkan seorang merasakan manisnya iman? Ini orang yang mereka itu rasuluh ahabba ilaihi Jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan ini selain keduanya Orang yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala galanya dia akan merasakan manisnya iman Wa yuhibal yuhibbu ilallah dia tidak mencintai seorang kecuali mencintainya karena Allah Ta'ala. Orang membangun kecintaan itu faktornya banyak banget. Ada yang karena harta, karena jabatan, karena faktor kekerabatan, faktor pertemanan, faktor dunia yang macam-macam. Tapi orang yang akan merasakan manusia iman, orang mereka membangun pertemanan karena Allah Subhanahu Taala. Kemudian wa ayyakroha ayyakudha bil kufri kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran seperti kebenciannya dia untuk dilimparkan ke dalam api kalau dia memiliki tiga perkara ini dia akan merasakan manisnya iman iman itu ada rasa manisnya ada halawahnya dan halautul iman itu di antaranya adalah terwujudnya hak ini ladzatut taat. Kelezatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kelezatan ahlul iman. Dia merasakan lezatnya kehidupan ketika dia bersama dengan Allah dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Dan itulah hakikat janatudun yang mereka rasakan. Inna fid dunya malam yadkhul halam yadkhul jannatal akhirah di dunia itu ada surga, barang siapa yang dia tidak masuk ke surga dunia tidak akan masuk surga, surga akhirat. Surga dunia itu hati yang mereka punya kaitan dengan Allah Ta'ala. Hati yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Ta'ala. Orang yang mereka telah sampai pada tingkatan tutul bisa mencintai Allah di atas segala-galanya, di puncak keimanannya, di puncak kesempurnaan imannya, dia akan sempurna pula kelezatannya. Maka ada seorang salaf memberikan ungkapan masakinu ahli dunia yang dikatakan orang yang betul miskin dari kalangan ahli dunia yang layak dikasihani di kalangan ahli dunia bukan orang yang mereka tidak punya harta. Bukan orang yang mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi siapa yang layak dikasihani yang dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia yaitu Orang yang mereka keluar dari dunia dan belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat dan belum pernah merasakan sesuatu yang paling enak, yang paling lezat. Apa itu yang paling lezat dalam kehidupan itu? Marifatullah wa mahabbatullah wal hati yang mereka mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang ini punya kerinduan kepada Allah Taala. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Taala. Allahumma ini as'aluka ila wa syauqan Ya Allah, aku minta kepada aku kelezatan melihat wajahmu dan ada kerinduan untuk bertemu denganmu. Ini adalah di antara doa Nabi. Dan ini hanya tentu hanya akan dimiliki oleh orang yang mereka itu punya angan-angan melihat wajah Allah bertemu Allah di akhirat kelak. Sehingga orang yang mereka ya ini punya akidah tentang Allah, iman dengan yaumul akhir, dia akan punya semangat terpacu, ada semangat sendiri dengan kerinduan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lakukan segala persyaratan untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang paling puncak. Semua kita ini fitrahnya kalau kita ber, yaitu kita sudah membayangkan mengejar sebuah kenikmatan yang betul-betul dia yakini akan dia dapatkan, itu akan semangat. Akan semangat. Semua jalan yang matarkan kepadanya akan dia tempuh. Kelezatan makan itu hanya di ujung lidah, sampai di pangkal lidah. Begitu masuk ke uh, ini ke masuk ke apa kerongkongan, kemudian masuk ke usus, ini sudah nggak ada lagi rasanya, sudah tidak ada lagi rasanya sehingga rasanya itu kenikmatnya itu hanya di ujung lidah sampai di pangkal lidah. Dan tentu tidak akan dia pertahankan selama-lamanya. merasakan tangkleng diletakkan di lidah terus sampai berjam-jam gak mungkin. Ya dia paling hanya sebentar kemudian dia lek. Semua begitu. Tapi untuk mendapatkan kelezatan yang sesaat seperti itu. Maka dia sanggup menempuh perjalanan jauh terkadang. Berpuluh-puluh kilo hanya untuk merasakan makanan yang, digading, yang dia dengar, lesat. Lesat. Itu pun sifat kelesatannya saat dan semua kelesatan dunia beresiko. Beresiko. Karena semuanya ada kadarnya. Kalau berlebihan, dia ter terancam. Orang uh, merasakan lesatnya, tengkleng. Lalu dia makan yang satu jimbeng atau satu apa itu satu kuali ya, ancaman setruk bagi dia nanti ada batasnya semua ada batasnya itu akan dia kejar kenikmatan itu minta maaf para penikmat perempuan ada yang mereka itu sampai ke Bangkok ke Thailand kemudian ke mana lagi nguber hanya untuk menikmati perempuan di sana. Dan kenikmatannya pun sesaat. Semikian pula orang mereka membayangkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka bayangkan. Kenikmatan menjadi pejabat, kenikmatan menjadi orang kaya, dan seterusnya akan dia kejar jalannya. Seorang mukmin yang yakin, dia akan merasakan puncak kenikmatan. Yaitu melihat wajah Allah Ta'ala, maka akan dia tempuh jalannya. Akan dia tempuh, ini jalannya sehingga beda antara orang yang mereka punya akidah tentang melihat Allah dengan orang yang tidak punya akidah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala hadis ini disampaikan nabi ketika para sahabat sedang bersama dengan para nabi sehingga nabi menjelaskan tentang ini yani kalian akan melihat Allah Subhanahu taala seperti melihatnya innakum sataraw rabbakum kama tarawnal qamar lailatul badr Nabi menjelaskan di waktu malam, ketika ada bulan purnama, kalian akan melihat Allah Taala menunjukkan para sahabat ini sering di sekitar Nabi. Para sahabat sering di sekitar Nabi. Satu di antara yang akan menguatkan iman kita ini sering bersama dengan orang-orang saleh. Kalau anda sering menyendiri, anda putus dari komunitas orang-orang saleh. Apalagi Anda mulai kemudian dekat-dekat dengan orang-orang fasik. Oh, ini adalah alamat kebinasaan. Alamat kebinasaan. Alamat kebaikan itu kalau Anda ada kerinduan untuk senantiasa bersama dengan orang-orang soleh. Yang di situ diingatkan ayat Allah, diingatkan hadis Nabi, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang ketaatan kepada Allah. Kemudian diingatkan dari, diingat, diperingatkan dari kelalaian. Ah, para sahabat itu sering duduk bersama Nabi. Sering mereka berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat terpenting adalah ini. Bagaimana seorang mukmin dia senantiasa bisa mempertahankan imannya, satu di antara faktor yang akan bisa membuat imannya itu senantiasa terjaga adalah selalu menjaga yaitu komunitas selalu, selalu berada di di lingkaran-lingkaran di orang-orang saleh. Ini akan menjaga agama kita, menjaga iman kita. Allah pun ingatkan, jangan sampai Anda nanti dari akhirat menyesal disebabkan karena teman yang buruk. Ketika seorang yang zalim, mereka menggigit yadaih kedua tangannya. Dia menggigit tangannya, bukan sekedar jarinya yang kita tangannya, mereka ini menyesal sedalam-dalamnya karena berteman dengan orang yang buruk. Ya alaytani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku, sungguh telah datang petunjuk. Lalu Aku tinggalkan petunjuk karena teman tersebut. Ini adalah sifat teman yang buruk, satu di antara faedah kematian Abu Talib yang meninggal di atas kekafiran atau kesyirikan. Karena di situ ada Abu Jahal, yang ketika menjelang wafatnya Nabi sempat mengunjungi Abu Talib kesempatan terakhir untuk mengajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha ya indallah. Paman, ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan aku jadikan hujah alasan di hadapan Allah untuk membela sang paman. Abu Jahal katakan langsung menyergap, memotong, Ya Aba Talib, Atar Abdul Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama kakekmu yang Abdul Muthalib? Nabi ulang yang kedua, Abu Jalpotong yang kedua. Nabi ulang yang ketiga, Abu Jalpotong yang ketiga sampai ya ini dengan takdir Allah Abu Talib meninggal di atas agama kakek moyangnya dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu dan faidahnya adalah ya ini maldorotnya, bahayanya keberadaan teman yang buruk dan syaitan tidak akan membiarkan ya ini mangsanya sampai berpisah dengan dunia. Para pemirsa Allah Taala, maka para sahabat senantiasa berusaha untuk menjaga dirinya, meningkatkan kualitas imannya untuk senantiasa bersama atau di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah kita tinggalkan majelis ilmu, majelisnya para ulama kita, majelisnya para ustadz kita, majelisnya teman-teman yang soleh di antara kita. Jangan bisa, jangan tinggalkan mereka. Dan kalau kita membuat grup-grup, maka hindari grup-grup yang tidak ada manfaatnya. Grup-grup yang hanya akan membuat pening. Grup-grup yang hanya akan yang isinya adalah hanya kemaksiatan, kelalaian, kemudian isinya umpatan atau isinya adalah ajakan untuk bermaksiat durhaka kepada Allah Ta'ala atau grup yang isinya urusan dunia melulu sama sekali nggak ada isi akhiratnya sama sekali maka hindari grup-grup yang akan menyesatkan anda membuat anda lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi fitnah tersendiri ini adalah diantara para sahabat selantiasa mereka berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian di antara faedah yang ketiga dari hadis di atas yakni uh, di antara amalan yang akan mengantarkan seorang itu mendapatkan keutamaan melihat wajah Allah taala. Di antara adalah amalan memelihara salat subuh dan salat yakni asar. Salat asar di satu sisi lebih utama dibandingkan dengan salat subuh. Karena Allah katakan hafizu itu salawati wa wusta. Jagalah sholat salat semua salat dan disebutkan secara khusus wa wusta eh, dan salat musta Salat wusta itu sholat asar. Salat asar memiliki keutamaan tersendiri. Di sisi yang lainnya, sholat subuh lebih utama daripada salat asar. Di mana Salat Asar itu sholat Subuh itu Salatnya disaksikan Wa Qur'an al-Fajri Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda Waktu Fajar Termasuk kita-kita sholat -kita salat uh, Bacaan Qur'an di waktu Fajar Sungguhnya Qur'an di waktu Fajar itu disaksikan Sehingga Nabi Muhammad katakan Dalam sebuah hadis Man salal bardaini dakhalal jannah Barang siapa yang dia salat uh, Di dua waktu dingin adalah ini subuh fajar dan asar maksudnya ini subuh itu fajar dan asar maka dia surga. dua solat ini maka dikatakan dalam hadis tadi itu ini kalau kalian Allah tuh labu ya ini jangan sampai anda dikalahkan jangan sampai anda dikalahkan dua solat ini sering orang terlalikan subuh enak-enaknya orang tertidur lelap-lelapnya orang tertidur berat untuk dia bangun salat subuh maka orang-orang munafik pun salat yang paling berat adalah salat subuh dan salat isya di antaranya. di antaranya subuh kalau orang munafik itu yang berat itu subuh sama isya kenapa karena Akidahnya atau dasarnya orang munafik dalam beramal itu yura'unan nas. Pengen senantiasa dilihat oleh manusia. Sedangkan subuh sama isya' ini di zaman nabi, sholat yang berat, sholat yang tidak terlihat. Belum ada listrik kencar-kencar seperti kita ini. Lah orang munafik itu kalau beramal tanpa dilihat orang nggak semangat. Karena memang dasarnya bukan iman kepada Allah Ta'ala dasarnya dalam beramal itu dilihat oleh manusia. Dia seakan-akan yang ingin memperlihatkan pada manusia. Ini yang Allah katakan orang munafik, yura'unan nas. Mereka ini ingin senantiasa memperlihatkan pamer kepada manusia. Maka beramal kalau dia ingin pamerkan kepada manusia, ini ada sifatul munafik ini. Dan kalau yang mengerjakan seorang mukmin dia terkena penyakit nifak. Di antara tanah-tanah munafik, yaitu dia suka memamerkan amalnya kepada yaitu manusia. Ah, sholat subuh dan asar ini orang sering terlena subuhnya itu karena kondisi paling nyenyaknya itu waktu subuh tidur yang paling nyenyak itu waktu subuh sehingga orang mereka tidak memiliki semangat tersendiri tidak akan dia ya ini singkapkan selimutnya lalu dia ingin uh, lalu dia uh, yaitu mengambil air wudhu untuk berzikir sholat subuh kepada Allah Ta'ala asar orang terkadang capek-capeknya pulang kerja. Sehingga orang sering sekali, itu dia kemudian terlena. Tidak menjaga sholat asarnya. Sholat asarnya sudah menjelang maghrib Atau dia sedang asyiknya juga dengan pekerjaannya itu. Sehingga sholatnya mepet dengan yedi maghrib. Maka Nabi katakan, Allah tuh jangan sampai kalian dikalahkan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan takbiratul ihram imam subuh dan asar itu? Terutama subuh dan asar itu. Nabi jamin orang yang mereka selama 40 hari, 40 hari senantiasa mendapatkan takbiratul ihramnya imam maka dia dibebaskan dari dua hal pertama dibebaskan dari sifat nifak. Yang kedua dibebaskan dari ya ini, neraka. Empat puluh hari Anda nyeni ya coba untuk tidak pernah terlambat. Yaitu dari sholat jamaah mendapatkan yaitu takbiratulnya imam. Kira-kira berapa kali Anda gagal? sholat yang lima waktu selama 40 hari usahakan mendapatkan takbiratul ikhramnya imam ini membutuhkan perhatian khusus membutuhkan perhatian khusus anda mesti membuat jadwal jam sekian sholat duhur maka berapa menit sebelumnya anda sudah siap-siap dulu sehingga yaitu begitu azan anda sudah siap ke masjid atau sholat di masjid sehingga tidak terlewatkan dari takbiratulnya, takbiratulnya, takbiratul takbiratul imam. Tanpa ada perhatian begitu akan sering sekali terlalekan Kalau saat ini seorang salaf Said bin Musayib bukan hanya 40 hari. Diriwayatkan konon 40 tahun dia sholat di masjid dan tidak pernah melihat punggungnya orang. Artinya apa itu selalu di depan. Selalu di depan. Dan tentu pasti uh, dia mendapatkan takbiratul ikhram. Karena dia selalu di depan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menunjukkan perhatian yang besar mereka terhadap ini amalan, ini salat. Ah, salat subuh dan asar ini termasuk di antara amalan. Yang apa menjadikan seorang itu diberikan yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Ta'ala. Apa kaitan antara surah subuh dan asar dengan diberikan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah bahwa melihat wajah Allah itu nikmat yang paling tinggi. Dan sholat subuh dan asar adalah sholat yang paling utama. Di antara penjelasan para ulama, bahwasanya kenapa apa kaitannya antara subuh dan asar dengan kelimpatan melihat wajah Allah Taala mendapatkan balasan kelimpatan melihat wajah Allah Taala karena karena melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling tinggi sedangkan subuh dan asar itu adalah sholat yang paling utama yang diserahkan secara khusus oleh Allah dalam ayat maupun dalam hadis Nabi kemudian uh, orang yang melaksanakan salat adalah seorang mukmin. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang punya iman. La jannah illa Tidak akan masuk jannah kecuali jiwa yang beriman. Orang yang mereka tidak salat, orang yang mereka tidak salat maka mereka bukan mukmin. Mereka bukan mukmin. Sehingga modalnya dia untuk mendapatkan jannah adalah menjadi seorang mukmin jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah taala. Sehingga secara umum ketika seorang mereka memiliki semangat untuk melihat wajah Allah taala, satu tegakkan tauhid. Tegakkan tauhid. Karena tauhid ini syarat mutlak untuk seorang mendapatkan jannah man mata la yusriku bi syai'an dakhala jannah Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah amal saleh. Yang Allah katakan, "Mangkana yarjuli qa rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati ahada barang siapa yang dia ingin ini berharap pertemuannya dengan Allah pertemuan yang khusus ini pertemuan melihat wajah Allah taala seketika pertemuan yang perlu dengan kenikmatan maka beramalah dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukan Allah sama sekali dalam ibadah-ibadah yang Anda lakukan. Perbanyaklah amal saleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, ini jagalah jagalah salat subuh dan salat asar. Seperti yang terjelaskan dalam ini ayat maupun hadis tersebut. Dan secara umum perbanyaklah untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan menjaga sunnah-sunnah Nabi dengan yaitu mengamalkannya, menjaganya. Jadikan kita ini punya amalan yang andalan amalan yang andalan. Amal yang bisa kita andalkan kepada Allah Ta'ala. Di antaranya dengan menjaga amal yang kita betul-betul kita jaga. Menjaga umpamanya, kalau Anda punya anda amalan yang bawahnya tolabul ilmi, Anda jaga terus menjadi seorang tolabul ilmi, ini amalan yang bisa diandalkan. Anda punya andalan sholat jamaah yang terus dijaga sholat jamaahnya, ini terasa amalan yang bisa diandalkan. Anda punya amalan rutinitas baca Quran terus bisa menjadi amal yang diandalkan. Tentunya setelah Anda memiliki dasar-dasar yang benar, dasarnya tauhid, kemudian, kemudian milikilah amal yang bisa Anda andalkan. Terkadang seorang atau terkadang kita tidak dibukakan yakni pintu amalan yang bisa kita yaitu lakukan dengan penuh semangat. Ini carilah amal yang bisa Anda terus pelihara dan penuh dengan semangat sehingga menjadi amalan yang bisa anda, anda yang anda nanti anda akan di hadapan Allah subhanahu taala yang susah itu memelihara is, istiqomahan di dalam beramal maka dikatakan Nabi aklifu Yaitu lakukan oleh kalian amal mas taatum yang sesuai dengan kemampuan kalian Fa Allah la hatta Allah itu tidak pernah bosan memberikan palak pada kalian sampai kalian merasa bosan dengan amalan kalian sehingga lakukan amalan anda yang terus bisa dipelihara terus menerus yang tidak membuat anda kemudian jadi bosan lalu anda anda tinggalkan. Carilah amal yang bisa anda andalkan dengan harta anda atau anda punya amalan sodakoh yang bisa anda andalkan atau amalan sholat yang bisa anda andalkan, amalan terapul yang bisa andalkan, amalan dakwah yang bisa anda andalkan atau yang lainnya. Cari amal yang bisa anda betul-betul banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjadikan kita orang yang memiliki kerinduan untuk bertemu melihat wajah Allah Taala sehingga kita pun senantiasa berharap dan memiliki semangat dalam melakukan amal saleh dengan harapan kita bisa bertemu Allah dan melihat wajah Allah dimasukkan ke jannah yang penuh dengan bonus-bonusnya ya ketika kita menjadi ahlul jannah. Ini yang kita sampaikan dulu hadis berkaitan dengan ru'yatul mu'minir rabbihim. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya yakni uh, perkataan-perkataan beliau setelah menyelesaikan hadis yang terakhir ini, maka beliau pun akan menyampaikan beberapa perkataan yang berkaitan dengan yakni sifat Allah Subhanahu wa taala lalu berpindah kepada poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah eh, tentang akidah Ahlussunnah Jamaah pada perkara-perkara yang lainnya. Setelah beliau membawakan yakni akidah al-sunnah wal-jamaah berkaitan dengan iman terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW dan itulah yang harus kita miliki akidah kita, akidah yang dibangun dari Quran dan sunnah bukan akidah yang dibangun dari mimpi-mimpi mimpi jadikan akidah mimpi jadikan sebuah ini, pegangan apalagi mimpi yang bertentangan dengan yang isi kandungannya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah mimpi ketemu Nabi mendapatkan amalan khusus yang tidak mengajarkan Quran dan Sunnah lalu mereka jadikan sebagai sebuah amalan pegangan dalam kehidupannya yang Quran Surahnya nggak dihidupkan tapi amalan mimpinya dihidupkan ini adalah apa yang dijelaskan pada kita dalam beragama. Semoga Allah membimbing senantiasa membimbing kita dengan taufiknya untuk kita berada di atas akidah yang lurus, akidah alusuna wal jamaah, akidahnya para salaf, akidahnya para sahabat dan para imam. Walaupun orang bilang itu akidahnya wahabi, maka kita uh, abaikan ucapan orang Islam itu adalah ilmiah. Silahkan kalau ingin ya ini mengoreksi, datangkan ayatnya, datangkan hadisnya, datangkan perkataan para salafnya. Itulah ini ilmiah agama Islam ya yang Allah rekomendasikan kita beragama mengikuti ya ini para salaf sehingga ciri khas. Ani al sunnah senantiasa sembahkan perkataan para salaf ketika membawakan yakni aqidah akidah mereka atau amalan mereka karena memang agama ini ada istilahnya stil yang nyambung kepada yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian semoga manfaat buat sekalian Insyaallah kita lanjutkan bahasan berikutnya pada pertanyaan yang akan datang binilah ada pertanyaan ada Ustaz pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Allah mau bertanya Apakah batal wudhu kita bila kita menyentuh lawan jenis? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam di waktu malam pernah sholat malam dalam keadaan gelap kemudian tangannya menyentuh yaitu uh, kaki Aisyah radhiyallahu anha yang sengaja Aisyah memasang yaitu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya bahwasanya tidak membatalkan salat menyentuh ya ini kulit wanita yang bukan mahram menyentuh kulit wanita adapun menyentuh kulit wanita yang bukan mahram adalah dosa tersendiri apalagi dengan apabila dilakukan dengan penuh dengan sengajaan tapi berkait dengan batal atau tidaknya maka tidak membatalkan salat atau tidak membatalkan wudhu tidak membatalkan wudhu ini orang yang mereka menyentuh kulit wanita Wallahu ta'ala alam bisawab Jazakallah heran atas jawabannya Ustaz Pertanyaan berikutnya Apakah ada larangan bagi wanita haid Untuk memotong kukunya, memotong rambutnya, menyisir rambutnya, dan memandikan jendazah? Uh, Wallahu ta'ala alam bisawab Yang saya uh, tidak tahu uh, Berkaitan dengan hal itu Soalnya nanti bisa di, uh, dilihat dalam bahasa masalah ini Pikir yang saya tahu wanita haid terlarang untuk puasa, terlarang untuk sholat, terlarang untuk membaca mushaf Al-Quran, terlarang untuk dia duduk di masjid. Adapun berkaitan larangan untuk potong kuku, menyisir rambut. Menyisir rambut? Yeah. Kalau menyisir nggak ada larangan. Menyisir dandan. Nanti wanita haid nggak pernah dandan. Rework, rework. Kemudian kukunya bisa panjang. Eh, tidak di... Uh, tidak dia potong-potong. Saya nggak tahu kalau yang itu. Nah, bahwa, tiba, perlu perlu dalil yang perlu untuk didatangkan. Yang saya tahu wanita haid itu terlarang untuk sholat, puasa, baca mushaf itu. walau taala alam sholat. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Adakah sumpah pocong dalam Islam dan bolehkah sumpah dengan meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas kepala? sumpah pocong sumpah pocong gimana kain pocong itu yang saya tahu sumpah yang ada mubalah dalam agama kita ketika mengajak orang ketika itu memastikan untuk dia di atas kebenaran atau di atas kebatilan itu adalah uh, adanya ini mubalah mubalah sumpah kebinasaan membawa keluarga masing-masing nanti yang di atas kebatilan dia akan binasa yang kedua ya ini sumpah karena seorang suami malian atau menuduh wanita artisnya berzina maka eh, si istri yang dituduh dia bersumpah dan keduanya menegaskan bahwasanya kalau dia tuduhannya itu salah maka dia siap dilaknat atau kalau uang ditanya itu dia eh, pengingkarannya dusta maka dia dilaknat sunnah sumpah ini pelaknatan berkaitan tuduhan orang bersina adapun semua pocong walau taala alam Sob. jazakallah khairan atas jawabannya ustad pertanyaan berikutnya yang tadi belum ustad apa bolehkah sumpah dengan meletakkan musaf alquran di atas kepala saya nggak tahu jazakallah khairan atas jawabannya ustad pertanyaan berikutnya apa hukum terkait hari ibu di tanggal 22 Desember? Apa ini dari Islam? Apakah boleh sebagai seorang muslim untuk mengucapkan selamat hari ibu? Hari ibu adalah buatan manusia. Hari ibu bagi seorang muslim adalah tiap hari adalah hari ibu. Tiap hari adalah ibu diletakkan pada kemuliaan yang paling mulia dalam kehidupannya itu. Bahkan ibu disebut tiga kali baru kemudian bapak. Om muka Om muka omuka om baru abuka. karena ibu memiliki hak yang lebih besar untuk di uh, untuk dilakukan dengan baik dibandingkan dengan si ayahnya karena kesulitan ibu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesulitan ayah kesulitan ibu saat mengandung kesulitan ibu saat melahirkan kesulitan Ibu saat merawat anaknya itu lebih uh, lebih keras atau lebih sulit dibandingkan dengan kesulitan ini sang ayah yang rata-rata, ya ini pula yang banyak berinteraksi dengan ya ini sang anak tersebut. Hari ibu bukan dari Islam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Semoga Allah menjaga Ustaz Avivi, keluarga dan seluruh tim. Amin. Izin bertanya Ustaz. apakah kita akan bertanggung jawab dengan surga dan neraka keluarga kita, ayah ibu, saudara kandung, suami istri dan anak-anak kita kelak ada? Ana berada di keluarga awam dan alhamdulillah kenal kajian sunnah. Sedangkan ayat Allah jelas, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sedangkan Ana belum mampu mendawahi keluarga. Sedangkan hati sebenarnya ingin keluarga mendapatkan hidayah sunnah. Mohon nasihati Ana Ustadz supaya kokoh menggenggam hadis ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kewajiban pertama dan utama berkaitan keluarga adalah ada pada ada di pundak, yaitu kepala keluarga. Ya amanuku wa nara. Ini adalah kewajiban utama bagi kepala keluarga ar-rijalu alanisa laki-laki itu adalah ya ini pemimpin bagi para wanitanya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya keluarganya. Adapun kalau kita kedudukannya adalah seorang anak di tengah-tengah keluarga, yang adalah kewajiban dakwah. Tentu dakwah adalah masdada sesuai dengan kemampuan kita. Uh, dakwah membutuhkan yini, ilmu khusus, kecuali dakwah yang sifatnya umum. Ajak-ajak ke masjid, ajak untuk ke majelis taklim, ajak untuk yini, ke usaha tertentu, ajak untuk kebaikan umum. Tapi berkaitan dengan dakwah, yaitu dia menyampaikan pengajaran ilmu, maka membutuhkan yini, ilmu khusus. Dia mesti harus betul-betul memiliki ke kefahaman, penguasaan sebuah yini, ilmu. Yang penting, adalah ada upaya untuk, yaitu setelah memahami agamanya, ada upaya untuk membimbing keluarga supaya mengenal Islam yang benar, mengenal sunnah, sehingga mereka betul-betul bisa mempraktekkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting ada usaha, ketika sudah ada usaha, insya Allah, Allah pun tahu ya ini, Allah tidak akan membandingkan diri kita, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting adalah kita telah berusaha untuk bagaimana membimbing keluarga kita Yaitu mengenal yaitu sunnah, mengenal Islam yang benar ini Walau ta'ala alam sawab khairan atas jawabannya Ustadz Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Apakah orang yang selalu merasa amalnya di dunia selalu dilihat oleh Allah Sehingga takut untuk berbuat dosa Itu sebuah keimanan yang tertinggi bagi mukmin Ustadz? Iya, ketingkatan iman tertinggi adalah ihsan anta karena katarah Fa failam takun fa ya tingkat iman yang paling tinggi adalah ihsan di mana anda beribadah kepada Allah dalam kualitas anda punya kerinduan kepada Allah atau anda senantiasa dalam pengawasan Allah Taala sehingga memiliki rasa eh, kekhawatiran yang besar ketika seorang bermaksud kepada Allah atau dia betul-betul bersemangat untuk melakukan amal karena dia betul-betul merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Iman itu punya tingkatan-tingkatan. Secara umum ada tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. ihsan itu tingkatan iman yang paling tinggi dalam beragama. Kualitas amalnya kualitas paling tinggi. Wallahu taala khairan atas jawabannya Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana orang yang melakukan sedekah laut apakah itu termasuk melakukan syirik besar? Ya, perbuatan syirkun akbar ketika dia yaitu melakukan sesajen untuk makhluk tertentu atau untuk penjaga, penjaga laut selatan dengan keyakinan mereka apabila tidak sesajen maka akan mendapatkan maudharat ini adalah sama dengan dia memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak layak seorang muslim melakukannya demikian. Nabi katakan, nara rajulun Ada seorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kok remeh sekali? Ngapain sih? Dia ada dua orang ceritanya dari orang lewat sebuah perkampungan yang punya beralat, Lalu si penjaga mengatakan, "Qarrib, silahkan Anda berkorban." Yang satu mengatakan, "Saya tidak ini saya tidak ada sesuatu yang bisa saya korbankan kata penjaga qarib walau dubaban silahkan anda berkorban walaupun dengan seekor lalat fakor robat dia pun berkorban dengan seekor lalat fakor sabilau dia bisa lewat kampung tersebut tapi kata nabi fada dia masuk neraka yang satunya tahu korban untuk selain Allah itu syirik maka dia tidak akan berkorban untuk selain Allah Ta'ala laukoribu, aku tidak akan berkorban untuk selain Allah Taala. Maka dia pun dibunuh oleh penjaga tersebut dan pun dia pun dikatakan Nabi Dakal al jannah dia masuk surga. Sehingga korban kebantu selain Allah ini termasuk diantara bentuk kesyirikan yang dijelaskan oleh ini Nabi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasal har menyembeli itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembeli untuk selain Allah dari penyembelian ibadah termasuk adalah itu kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari Islam dan bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala ta ala alam sahab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya tentang futur agar tidak terus larut dalam kefuturan Ya futur itu ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Futur itu ada dua tingkatan. Ini Futur alkasrubat dan asat rasa malas setelah dia teringgapi eh, setelah dia tadinya rajin wal uh, ingkita batal amal atau bahkan dia terputus sama sekali setelah tadinya dia melakukannya yang uh, malas ini adalah futur dan lebih parah lagi kalau dia berhenti sama sekali enggak sudah enggak sholat lagi enggak ngaji lagi enggak bacakan lagi ini yang namanya futur berat futur yang ringan adalah ada kemalasan. Nabi katakan, likuli amalin sirotun. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikuli sirotun, walikuli sirotin fatratun. Setiap yang setiap masa semangatnya itu ada masa futurnya. kanat fatrotu ila sunnati. Barang siapa yang dia masa futurnya itu di atas sunnahku, masih di atas sunnahku, maka fakot hada dia telah mendapatkan petunjuk. Wa kanat fatrotu ila ghairi dalik fakot halak. Barang yang dia futurnya itu tidak di atas sunnahku, maka dia telah binasa. Uh, futur itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab futur itu, pertama, ini jauhnya dia dari ilmu, sehingga membuat hatinya kering, keruntang, hatinya mengeras, hatinya kemudian gersang, sehingga menjadi tidak semangat beramal, menjadi futur, seperti zaman kita sekarang ini. Yang zaman pandemi seperti ini, sebagian orang jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, jauh dari kawan yang saleh, maka kemudian, apalagi sholatnya suruh di rumah, sehingga dia semakin membuat dia malas. Terkadang bahkan dia tinggalkan sholat, sebagian orang ini futur berat, membuat futur berat. Di antara sebab futur itu adalah karena jauhnya dari ilmu. Karena ilmu itu adalah merupakan roh kehidupan iman. Ilmu itu adalah cahaya kehidupan iman. Ilmu itu adalah air yang menyegarkan, yaitu pohon iman kita. Yang kedua, futur itu dia sebabnya adalah jauhnya dia di lingkungan orang saleh. Dia mulai dekat dengan orang fasik. Lingkungan yang melalikan Allah. Lingkungan yang mereka ini berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, di antara sebab futur adalah, yaitu dia sudah mulai mencoba-coba maksiat, sehingga maksiat membuat menyeret dia. Hatinya menjadi semakin um, sakit dan bisa mengantarkan pada kematian. Kata "belum barak", roh itu dulu batu, aku lihat dosa itu, yaitu bisa mematikan hati manusia, sehingga hatinya menjadi hati yang parah, hati yang mereka tidak merespon lagi. Ini seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang disebutkan dengan dunia, fitnah dunia, disebutkan dengan dunia sehingga dia telah, tidak lagi perhatian dengan Quran, dengan berzikir, dengan salat, dengan taklim, dengan segala macamnya yang diuber adalah dunia dan dunia dan dunia sehingga membuat agama dia menjadi terbelakang. Maka ketika orang maka di antara yang menjadi fikihnya seorang hamba, hamba ini punya ini memiliki iman yang bagus, sinyal iman yang bagus, dia tahu iman itu naik turun. Al imanu ya sita yang kus. Iman itu naik dan turun. Dan kata uh, uh, kata Budarda min fikil abdi, min fikil abdi di antara fikirnya seorang hamba dalam ayya lama am yastatu huwa am, yata, am yang tangkis. Apakah imannya itu sedang naik atau hatinya sedang turun? Dan wa lama. wa min al fikil abdi ayya lama nasaghati syaitan an ta'ti. Dan di antara fikirnya seorang hamba itu, dia mengetahui dari mana syaitan itu menyesatkan dirinya, menggoda dirinya. Dia tahu, seorang mu'min tahu, atau seorang hamba tahu, kadang-kadang dia berikan tali Allah Ta'ala, ketika dia umpamanya membuka Facebook, oh kemudian terseret pada kelalaian. Lalu dia menghabiskan waktu. Dia semakin kesal kepada ya ini hal yang lainnya. Artinya dia tahu Facebook menjadi selalu menjadi pintu yang membuat dia kemudian banyak membuang waktu. Maka fikirnya hamba yang berumur beriman, dia tahu ini pintu yang akan membuat dia itu terseret, Maka dia tutup pintu itu. Jangan sampai dia kemudian mengulangi perbuatan yang seperti itu. Dia tahu kadang-kadang kalau kumpul si Fulan itu akan keserat pada perbuatan maksiat. Maka jangan datangi si Fulan. Maka surah hamba tahu pintu-pintu yang akan membuat dia rusak imannya akan membuat yeni menjadi dia menjadi futur. Maka obatnya futur adalah berusaha untuk menghilangkan itu tadi semuanya itu. Jadilah anda orang perhatian dengan ilmu, jagalah lingkungan anda yang salah. Kemudian yaitu tutuplah pintu-pintu fitnah, pintu-pintu yang akan mengantarkan anda bermaksiat kepada Allah Taala. Dan jangan sampai anda punya orientasi dunia yang kuat, tapi orientasilah kepada kampung ini akhirat Allah Taala alam Bismillahirrahmanirrahim. Cukup besar. Ya, semoga manfaat. Sekalian kita dengan sekian. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Berikan taufiknya untuk membimbing kepada jalan yang hak sampai kita kembali ke di atas, yaitu surat al-Mustaqim dalam keadaan khusnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la anta. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شرعي